Sebuah video diunggah oleh akun TikTok @vivinamalia viral di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan beberapa orang yang sedang membawa seserahan untuk pernikahan. Uniknya, barang yang dibawa bukan hanya seserahan pada umumnya. Nampak barang berat seperti kebutuhan papan rumah tangga dibawa oleh orang-orang dalam video tersebut. Terlihat beberapa orang bahkan membawa lemari, meja dan kursi hingga kulkas dan televisi. Video tersebut langsung mendapat banyak respon dari netizen. Bahkan ada yang menganggap jika seserahan itu berbeda dengan seserahan pada umumnya yang membawa seperangkat alat sholat, melainkan membawa seperangkat alat rumah. Terlihat pula orang-orang yang membawa seserahan tersebut seakan tak habis-habis, seperti membawa orang satu kampung. Pengunggah diketahui bernama Vivin Amalia. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com pada Kamis 25 November 2021, ia membenarkan kejadian tersebut. Vivin menginformasikan video tersebut diambil pada Senin 15 November 2021. Lokasi seserahan di video tersebut berada di Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Usai videonya viral dan ditonton hingga 9 juta kali, banyak netizen yang mengaku ingin menjadi salah satu warga atau mendapat pasangan warga Brebes. Karena seserahan yang dibawakan sangatlah lengkap. Vivi mengaku jika adat seserahan menjelang pernikahan di daerah Brebes memang seperti yang nampak dalam video, yaitu membawa kebutuhan sandang, pangan, bahkan seperangkat kebutuhan rumah tangga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!